sa dalam penurunan sistem dana desa. Karena ini sangat bermanfaat untuk lapangan tenaga kerja dan menambah penghasilan warga masyarakat. Kedepannya mudah-mudahan kepala desa yang lain bisa termotivasi dengan adanya restoran sawah kayak gini. Desa Sahid Nyuta, Tarutung. Kota Turun Satu. Kota Turun Satu. Ini sebagai ujung tombak. Nah, hadiran lebih sorot pengusaha-pengusaha lokal. Contoh masyarakat. Itu adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kita sebenarnya orang perangsang deh. Jadi, memang takat dengan masyarakat untuk membuat kios-kios, tapi desain pemerintahan desa. Lokasi sini juga? Lokasi di sini. Contohnya ada di rumah pemisahan kontrabi, ada lontong, malamnya ada goreng pisang, goreng suhat, ada bandreknya. Nah, mulai musim durian di bahari, dari durian di sini untuk bulan 12. Pada saat kita bimtek ke Bali, ya, kita secara tidak sengaja dibawa gaya kita ke rumah makan di tengah sawah. Jadi pola pikir kita, kenapa tidak bisa kita lakukan di wilayah kita? Kebetulan ada niat daripada kepala desa Kota Turun Satu untuk melakukan itu, dan dari sisi perencanaan di 2019 itu dimulai dari itu dari Sleman. Setelah kita laksanakan, masyarakat mendukung, inilah hasilnya yang ada sekarang. Dengan harapan kita menjadi pilot project terkhusus ini di Kecamatan Tarutung, wilayah kan di Kecamatan Tarutung. Harapan kita juga kepada kepala desa yang lain terus di wilayah Kecamatan Tarutung agar juga membuka diri, membuka wawasan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan berbentuk ataupun badan usaha di desa sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Terkait dengan BUMDES ini sebenarnya bukan ini intinya, tetapi BUMDES kalaupun ini sekarang berbentuk rumah makan di tengah sama, tetapi ini adalah sebagai pendukung karena tahun 2020 sudah ditetapkan Desa Huta Turun Satu sebagai kampung ikan di Kabupaten Tarutung Utara yang nantinya diharapkan. Kami melihat ini adalah bentuk kreativitas dari seorang kepala desa yang tidak hanya melulu menganggarkan dana desa itu atau mengarahkan dana desa itu pembangunan fisik, tetapi sekarang beliau mengarahkan untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan BUMDES restoran yang sekarang sudah berdiri dalam waktu 1 bulan, dan menurut keterangan dari pengelola direktur BUMDES, ini keuntungan setelah beroperasi kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan bisa dapat 15 juta omset. Jadi dengan penyertaan modal kurang lebih dari 160 juta, dengan omset yang kita pastikan akan naik terus tiap bulan, ini kita pastikan 3 tahun akan lunas
penyertaan modal. Setelah itu mungkin Bumdes Sastra akan menanggung keuntungan. Harapan kami ini menjadi pilot project dan percontohan buat rekan-rekan kepala desa yang lain. Bagaimana berpikir secara kreatif dan inovatif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa masing-masing dengan mendirikan Bumdes yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Persoalan-persoalan yang akan timbul mungkin ada, umpamanya masalah bagaimana pengurus Bumdes itu harus dari orang yang mempunyai jiwa wirausaha dan tentunya harus menandakan bahwa kita ini konsepnya nasional. Kalau bisa juga bekerja di sini harus ada yang ikut, ada yang terwakili dari kaum-kaum muslim juga terasa nyaman kalau makan di sini. Beberapa tahun ini konsepnya harus menyertakan masyarakat sekitar agar mendapat restu. Ini kan lokasi Bumdes ini kan yang sekarang dipinjam pakaikan ke desa ini 2 hektar.